Baik, lepas tu kita mari tengok satu lagi. Habis tu mari bab kurban sikit. Adakah boleh dipindah akan daging kurban akan qaryah kampung? Lah maknanya. Yang apa tu? Yang lain daripada qaryah semelah. Kita bahasa semelah di kampung yang lain. Dah juga. Nah, bahasa kursi juga. Kursi yang 3-4 orang, 7 orang di satu kampung. Sebab kita masuk pia juga. Nah, siapa pia kerupai kita hati sendiri masalah. Siapa wakil kau lah. Sudah juga bagi-bagi 7-7. Ambil dah daging tu nak klik ke kampung kita. Tu masa lebak pindah lah tu namanya tu. Dan begitulah kita buat kampung kita. Kursi kita ambil sini pindah klik kampung dia. Timbullah soal boleh ke dipindah akan daging kurban akan qaryah yang lain daripada qaryah semelahnya? Sebab apa dia timbul masalah boleh pindah salah pindah? Ya, asal kurban tu disunatkan bagi orang yang ada kemampuan. Bagi orang tak ada mampu, syarat tak ada tutup mula sebab barang ni bukan wajib sunat, walaupun ada juga setengah pendapat kata wajib. Ni merata sunat kurban. Jadi bagi sunat apabila kita buat halal kan. Sama dia apabila kita amal sunat dia tubuh hukum sakut dengan sahabat kurban banyak pula. Asalnya diri kurban itu sunat, tapi dia kita melakukan amal kurban sunat hukum bersakut dengan kurban mari pula. Mana wajib sedekahkan mentah sedikit qada yang nama sedekah. Tubuh hukum wajib dah. Sabit dengan kurban itu sunat wajib. Adapun kalau gerbai tu hak nazar, hak tu wajib sedekah mentah semuanya. Harap atas kita yang gerbai makan. Bila nazar dia hilang pada milik dah. Aku bagi Allah tahu bahawa aku nak gerbaikan lembu ini pada tahun ini. Tu bila kita kata gitu, sakut janji kita dengan Allah. Cuma tunggu masa dah gerbai ni kena pakai masa tertentu. Buat apa-apa masa, wajib semelah. Kalau tak ada kira walau berlaku cacat, berlaku apa-apa, kena semelah semata dah. Bila semelah dah, hukumnya kena sedekah mentah semuanya. Tak boleh haram atas kita. Maka dan orang di bawah jagaan kita, isteri dan anak wajib kita sanggup. Wajib sedekah mentah semua. Bila tersedekah mentah, orang yang menerima pada sedekah mentah, dia buat masakan, dia buat apa, dia beri kita. Itu boleh akal sahabat apa? Sahabat kita selesai dah wajib sedekah mentah. Apa dia ambil emas saja dia panggil kita makan. Ada hal kita makan hak dia. Dia berbeza. Dia beri kita lepas dia semelah-semelah. Dia beri sepuluh orang. Tak ada masalah. Hak dia dia beri kita. Cuma apa-apa. Pada asalnya kalau bak sedekah. Makruh kita ambil bagi kita sedekah tu ya. Makruh boleh kira. Saya tak harap. Tak itu kan. Habis itu. Kemudian mari soal. Hak masalah nak pindah. Ya asal sebab apa boleh harap pindah. Ya begini. Apabila kurban dilakukan satu kampung, dia bila tahu-tahu kurban banyak fakir miskin orang hak susah. Tak usah kena buat amal kurban dia nak makan. Tahu kata orang kurban ke? Teliu teringin dah lah. Teliu. Apa teliu? Pecah air liu dah tak. Teliu panggil dah. Terkeluar air liu. Inanya daripada ini. Apa pula hukum wajib kena sedekah mentah. Pas pakai mesti ada. Tak nyeri. Bawa klik dia tengok. Tak payah memecahkan hati pakai mesti. Itu haram. Sabit tu haram pindah tu. Itu asalnya. Itu asal di situ. Pas kita nak tengok uruh pula. Pakai mesti kadang-kadang setengah kapur tu. Bila tahu tu kalau dia pergi. Apa kita tak bagi dia ke? Walaupun kali ke hak dia dah terkata dia. Kita tak bagi. Atau harai tapi nak pecah hati dia. Jadi tak ada pasal. Gerbai sunat. Bawa pada harai memecah hati orang. Sebab tu harai pindah tu. Baik. Apabila katakanlah tempat kita sini Masya Allah. Jadi orang pepesi Melayu. Bahasa Melayu kita tempat kita pula adanya. Didikai orang tua dia ajar malu. Hidup menengok tempat orang buat apa-apa. Orang tua panggil. Tak baik. Kali orang malu. Jadi dia tak pergi lah. Dia tak panggil, tak pergi. Kalau pergi, dia tahu orang marah. Orang tua dia marah. Itu lain. Cuba setengah pasal orang dia. Ajak anak betul, minta. Anak 45 lepas. Lepas. Ya, dah pergi. Minta. Tengok lagu tu kita nak orang lagi tak ada. Walau bagaimanapun.
apabila kita sedekah, sedekah, sedekah pada hak ayah panggil mesti ada-ada tu, tak ada lah pecah hati dia. Bawa pada apa? Haa, sebab tu lah. Haknya dia kata apa dia haram tadi tu, dia asal tak lah. Hikmahnya tu dia kerana memecahkan hati panggil mesti dia terini kepada daging gerban. Lepas itu hasil amalannya, diri menumpah darah. Lepas tu disunat ke ambil sikit kita gerban, minta barut dengan daging gerban, ambil sikit kepada daging ini. Bagi nak intibak, nak tiru Rasulullah SAW dari segi, dia gerbek, dia ambil sikit, kadang nak makan lagi, sedekah. Haa, tu je. Kalau tak saya sikit ambuk, sedekah sekadar, melat, lepas tu, akan sedekah semua. Haa, itu pun, satu bagus. Tapi ulama kata, afdal bagi bagi tiga. Haa, untuk makan sikit, lepas tu, sedekah kepada bagi miskin, dia hadiah kepada orang-orang yang kaya. Ha, tu hak depa dok pilah kita afda 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 lah. Ada pun tetap sedekah sedikit tu hak tu wajib. Ha, itulah peti jangan pecah dia. Ha, jangan pecah. Ha, kalau ada sedekah sedekah sedekah. Ha, bawa ada lagi ada sikit lagi tu. Ha, tu dia. Dia orang kita ni kadang dia peti pada mak. Okey. Mujur tak ada jual. Kalau dia jual, jual pula. Tu kan? Ha, tu dia. Biasanya kurban dia balas tu. Nah.